Halo semuanya, di video kali ini cara kita screenshot di HP Xiaomi ya, teman-teman. Nah, untuk cara screenshot di sini sangat mudah ya. Nah, di sini kita bisa screenshot menggunakan tombol. Jadi di sini teman-teman ya, kita ada tombol power dan volume di bagian sini. Jadi untuk cara screenshot kita akan tekan tombol volume dan tombol power nya yang volume min ya teman-teman ya sekarang kita akan coba screenshot nah volumenya volume yang bawah ya ini kan ada yang bawah ada yang atas ya kayak gini ini yang atas nih bawah jadi teman-teman harus menekan tombol yang bagian bawah ya volume bawah ini dan tombol power ini tekan secara bersamaan ya teman-teman ya Nah, untuk hasil screenshotnya bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ini yang hasil screenshot tadi ya, teman-teman ya, tuh. Jadi seperti itu cara screenshot cukup mudah, silahkan teman-teman coba.